Selamat malam, Mama. Malam juga. Mau udah ngantuk, Pak. Ngantuklah, capek perjalanan jauh kok. Masa sih? Iyalah. Jam rantau deh, capek pulang-pulang itu capek deh. Capek ya? Capek. Ngapain pijitin sih? Ya, kok pijitin lah. Oh, pijitin ya. Ayo tidur. Kalau mikirin sampai duduk, jangan sampai tidur. Sampai tidur lah, kalau tidur. Orang gak pengen pijitin kok. Wah. Kalau kasih ya, terserah-serah yang ngasih lah. Sepaweh hebat. Masa sih. Lagi jauh-jauh kan ya. Pulang-pulang jauh-jauh pulang, pulang ke rumah, pulang ke rumah. Dapatnya apa? Daun paya. Enak daun-daunan hijau. Apalagi kayak barusan. Kamu beli makanan ke Kairo kali. Saya kan sudah kelaparan di rumah. Kamu itu, saya tanya sama kamu, itu kamu tuh barusan kemana gitu loh? Beli sayur. Oh tuh beli, iya beli tadi, tuh beli makanan itu, barusan tuh kemana sih, gak segitu lamanya gitu loh? Beli sayur dulu, mentah. Lalu sayur masak nasi dulu ya, banyak. Buat sore. Saya tuh sampai bingung. Kerupuk satu toples aku udah makan ya. Aku udah lapar banget, ini orang suruh beli nasi padang kemana? Terus ada donat aku makan. Nah itu udah gak ada makanan lagi buat aku makan. Ini orang beli makanan di mana? Di Mesir kali. Udah sampai di sono di nasi padangnya. Nasi gak ada, belum matang, tungguin dulu katanya. Makanya aku tuh jengkel itu sebenarnya. Saya langsung pakai celana dalam, terus pakai celana. Saya mau kunci pintu, saya mau keluar. Malah kamu nongol gitu. Karena sudah niat. Anda belum beruntung. Karena sudah niat, saya sudah kesel. Ya saya tetap keluar. Walaupun kecewa udah banget langsung. Ya walaupun orang udah nongol di depan, saya udah kesel aja daripada saya ngedumel. Mending saya pergi dulu aja. Bilang tas, apa kamu nih? Bu, aku gak ngeliat. Oh, bukan ngeliatin lah. Terus di samping kali mah, diliatin kan ke sana samping. Gak ada mah. Oh, sana kali ke toko bangunan tas. Mungkin ada kurang nih. Coba liatin ke sana mas. Tasnya lihat, gak ada mah. Ya udahlah, biarin juga pulang sendiri. Terus kenapa kalian gak makan? Lantas ngambek lagi. Berarti kalau kalian merasa salah ya? Rasa ya, salah iyalah. Ya? Iyalah. Di mana ya taruhnya nasinya? Ntar kalau kita makan salah lagi tas. Saya dalam hati biar aja melonyok-melonyok tuh makanan gitu doang. Saya ngobrol aja tuh sama mereka bertiga. Kesel. Oh, berarti ngobrol di depan? Belakang lah orang. Itu supirnya lagi apa naikin mesin, mesinnya jatuh gara-gara bautnya itu copot. Maksudnya belakang mana? Di belakang ya Pak Deddy. Oh belakang. Bener Kak, ya bilang paling sana tas, lihat tuh sana kamu ah kata tasnya nih. Ya udah belakangnya Pak Deddy, belakangnya lagi yang di rumah yang tipe 36. Oh,
di sana. Nah itu tuh kayak pada ngechat di sana. Udah ngobrol aja di situ duduk. Setengah jam lebih loh, hampir. Tak sudah nyari nggak ada mah. Berbian terus juga pulang sendiri. Kenapa kok tak makan duluan? Dalam hati saya silakan kalau pada makan duluan enggak, udah tahu kalau makan duluan pasti marah lagi gitu. Udah ntar dulu tas makannya iya. Ngurut aja sih tasnya. Makanya saya tanya kamu tuh dari mana beli sayur tuh segitu lama. Belum beli sayur mentah dulu. Nah beli sayur mentah tuh kok, kok beli sayur mentah apa kok tuh ngerumpi? Beli sayur mentah? Beli sayur mentah apa ngerumpi? Sementah. Terus yang kau pilih apanya? Sayurnya. Terus yang kau beli jadinya apa? Sayur nomasi utuh. Apa aja? Sayur asem. Ya asem terus? Sama apa sih? Beli tomat. Kenapa matanya kelipan? Si diem kalau katanya nggak pada kamu. Jin kali, jin lapar masuk. Mau ya kira-kira gitu loh ya pergi sih pergi. Masanya cuma beli nasi doang. Saya sudah ngomong dari sejam sebelumnya saya sudah ngomong saya sudah lapar. Saya sudah mulai ngetek pengen makan ya. Kamu nanya udah lapar, kalau udah lapar aku beliin, belilah gitu kan. Sampai pertanyaan begitu sejauh begitu kok tidak beranjak juga. Terus kau nanya lagi, yang baru saya sindir, yang lain mah kalau jam 12 sudah pada makan. Eh, saya sudah setengah satu, belum ada makanan, gitu. Empat kesel, pulang-pulang, tidak ada makanan. Saya bilang lapar, kalau tahu begitu aku makan dulu baru pulang ke rumah. Makan ini. Ya udah aku minta maaf. Ntar tak kasih deh. Puasa pun Senin Kamis. Ya lihat apa Senin Kamis saya laku kok. Ya siap-siap. Bu ya iya hari Rabu. Coba penonton, kau kalian juga pasti kesel lah, kepingin makan, ya pulang-pulang dari kejauhan, kepingin makan di rumah, pikir istrinya tuh ya sudah, saya sih nggak maksa untuk masak ya, saya ini udah sedia makanan, sampai di rumah, tuh udah ada makanan, dia nanya emang udah lapar, kalau lapar aku beliin, ngomongnya begitu, ya beliin lah kayak gitu jawaban saya, terus ke kamar mandi karena mules juga sih. Nah, habis itu sudah tunggu setengah jam, jam 12 tidak beli, jam setengah 1 baru ngomong, aku udah lapar buat begini, orang lain mah kalau kerja pun, jam 12 pada makan baru istirahat. Ini nggak jelas kapan makan, kapan istirahatnya. Baru pada pergi, begitu pergi, sampai-sampai jam 1 lewat, baru pulang. Ya Tuhan, padahal cuma beli nasi padang doang. Aku udah kesel. Nah karena kesel sebetulnya tuh ya, saya udah ambil kunci, sudah ganti celana, udah pakai celana dalam, biasa pakai kolor nggak pakai celana dalam, udah pakai celana dalam. Pas mau keluar mau ngunci pintu orang nongol berdua. Saya tunjukin ya aku udah pakai celana dalam, aku mau keluar. Itu kan keluar. Tetap saya keluar, saya nggak jadi makan, saya kesel itu. Saya cuma nunjukin saya udah pakai celana dalam saya keluarin. Ternyata saya nggak diikutin.
Ya udah sih jalan ke belakang. Belakang rumah. Belakang lagi. Ya orang mau jalan kita enggak perlu ini kali ya udah biarin aja. Itu kalau kamu tuh terlambat 1 menit ya. Saya sudah keluar rumah. Dengar suara motor mah aku ngumpet sekalian. Bener, biarin aja. Kau akan bingung saya di mana. Kamu juga nggak bawa HP, HP di dalam rumah. Oh iya, paling nunggu di luar aja udah. Ayo. Jam berapa? Nanti habis itu pasti seandainya kejadiannya itu saya itu pergi, kamu belum balik ya. Kamu kan duduk di rumah. Habis itu kamu kan marah-marah karena dikunciin, pergi kemana sih segala macam ya. Nah, ya pasti. Ya. Saya kan marah juga, niatnya begitu. Nanti kalau udah marah, nah sekarang aku jalan begini, mau ngomong apa dia? Apakah dia udah kenyang duluan? Nah, ternyata tidak. Ternyata dia pada belum makan dua-duanya. Soalnya kalau makan duluan tuh nambah marahnya. Biasa. Udah tahu jadinya, udah tunggunya tas, tungguin bang tas. Oh iya mah. Tapi salah kan dirimu ngelayap dulu. Orang udah kelaparan. Dari jam 11 saya sudah ngeduk mau makan. Malah dari jam 12 saya pasti ayo gelalang geleleng aja. Macam kambing guling. Soalnya gini entah malam makannya pakai apa lagi. Kok siang aja belum makan udah mikirin ntar malam. Gimana sih? Kok semalam aja tukang sate anterin makanan. Sate lagi gitu. Kan disotai. Sotai enak. Ya udah, aku minta maaf. Tak kasih ya. Aku gak lapar sekarang. Ya dilaper-laperin. Gak pingin. Naik-naik aja, selagu-lagu. Aku masih kuat menggendong. Masa sih? Mau sapi aja kuat. Coba ya. Tapi kasihan karena keberatan. Suka nangkring aja. Sama cuman kamu satu. Desi naik di atasnya lagi tuh enggak apa-apa. Main mok-mokan lo kalau kayak gitu. Hmm? Main mok-mokan. Anak kecil kan bisa di ini namanya mok-mokan. Main kuda-kudaan. Mok-mokan sapi-sapi yang kubo-kuboan. Dulu Tasya tuh, waktu kecil, saya suruh jadi sapi mulu. Maunya suruh naik sapi-sapian. Mok sapi, mul. Tapi bilangnya mok sih. Kan kuda-kuda mok. Emang kangen kalau saya lagi pergi jauh ya? Ayolah namanya suami kok. Biasa tiap hari, tiap jam, tiap detik. Di mata. Rasanya cabai itu kayak pecah gitu dia. Ya cabai itu pecah kayak terong cepok depan tuh.
kalau mau naik naik, gak usah ragu-ragu. Ah, nih, udah naik. Berat gak? Gak berat tapi anget. Gak berat tapi nafas kayak gitu, kayak beratan. Enggak berat. Kamu di atas ditambahin desi lagi masih kuat. Ngantuk. Ngantuknya tidur, aku juga mau tidur ini. Ya tidurnya ah, udah. Udah malam. Udah, tidur aja. Ntar tak kasih. Aku udah gak lapar kalau di sini. Tadi aja minta makan aja enggak ini ku. Sekarang mau dikasih apa? Engkau mau bikin lumpia doang. Tak kasih yang enak. Enak. Baik. Enak dah pokoknya. LHS. Kenapa itu ayam yang nasi padang aku makan? Oh ya, di mana tuh kalian? Tadi tinggal sepotong, kau bawa? Iya, goreng. Ini dia. Aku lupa lah. Ya udah, aku mau tidur. Oh sama, ya mau tidur. Coba tengok dulu di mana tuh ayamnya tadi kau ini. Nah itu gitu. Nah buat tidur. Nanti nanti kusenya.